inilah ular terkecil di dunia. Kalau orang sini menyebutnya ular klisi. Gesit sekali. Ularnya sangat kecil. Seperti cacing. Hampir mirip seperti cacing. Tapi gerakannya sangat gesit. Ular kawat. Ular terkecil di dunia. Ular kecil ini sering disangkakan sebagai cacing karena bentuknya yang kecil dan hidupnya juga berada di dalam tanah. Maksudnya dia itu sering bersembunyi di bawah tanah. Meskipun ini ular, tapi ini termasuk ular yang tidak beracun. Jadi sangat aman. Ular ini jenis ular yang tidak beracun. Ular ini disebut ular kawat. Atau kalau orang di tempat saya biasa menyebutnya ular klisi, plain snake atau flower pot snake. Oke kawan, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.